Buya Yahya menjawab. Baik, Evan Budi, karena kemasa ada waktu, kembali kami membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya izin bertanya. Saya tidak berpuasa selama puasa Ramadan karena nifas. Apa bisa difidyah, apa dikodo? Terima kasih, Buya. Baik, ini adalah bab 9 hal yang membatalkan puasa, diantaranya adalah nifas dan haid. Nifas dan haid adalah wajib dikodok, enggak pakai fidyah. Tinggal utangmu berapa karena nifas, maka dikodok, enggak ada fidyah di dalamnya. Kodok. Waduh, banyak. Ya enggak apa-apa. Ajak suamimu suruh nemeni. Nifasnya 30 hari pas sebulan, full. Enggak apa-apa, kodok. Kalau bisa tahun itu, enggak bisa tahun berikutnya. Karena biasanya habis nifas ada menyusui. Nyusui masih ada keringanan. Yang jelas qada. Tidak ada fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya terkait membersihkan najis di lantai. Sesuai penjelasan di video, caranya adalah dengan mengubah najis tersebut menjadi hukmiyah dan menyiramkan air di atas bekas najisnya. Pertanyaan saya, bisakah air tersebut diganti dengan lap basah? Jadi setelah mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah, lantai tersebut dilap dengan lap yang sudah dibasahi dengan air. Pernah kami hadirkan dalam fikih praktis bahwa untuk mensucikan najis di sebagian tempat, hendaknya dirubah najis menjadi najis hukmiyah dulu. Ada yang najis ainiyah, najis ada dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata, tercium oleh hidung, bisa dirasa oleh lidah, najis. Biarpun tidak dianjurkan kita menjilat najis, hanya orang jorok saja menjilat najis. Itu hanya dalam pembahasan fikih, prakteknya enggak ada. Masa najis dijilat? Di lantai ada kotoran ayamnya. Di mana? Enggak ada. Itu hanya dalam bahasan fikih, enggak ada prakteknya. Baik. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Kalau seandainya kita cium enggak tercium baunya, seandainya kita jilat pun enggak ada rasa kotoran ayamnya tadi misalnya. Baik. Nah, bagaimana untuk mensucikan agar praktis tidak kemana-mana? Mohon maaf. Kalau di situ ada empuk ayam atau empuk kucing, kelihatan begitu. Kemudian Anda siram dengan satu timba, tata yang di ujung sana najis berantakan. Satu masjid najis semuanya. Kan berantakan, berabe. Maka caranya adalah ambil kotoran, bukan ambil. Mesti dibersihkan, bukan diambil begini. Bersihkan, kotorannya dibuang. Setelah dibersihkan, digosok dengan tisu misalnya. Tisu najis, karena kenana, dibuang. Kemudian, ya mungkin berabe bersih. Kalau seandainya dikasih basah pun enggak apa-apa. Sampai bersih, tapi ini najis. Sampai diulang lagi, bersih, najis. Kemudian gak ada lagi bentuknya. Seandainya dicium, gak ada. Seandainya jilat, gak terasa. Tapi gak perlu dijilat, sekali lagi saya sampaikan. Nah, berarti sudah menjadi hukmiyah. Gak ada bentuk najisnya. Begitulah caranya. Baru selagi gak ada bentuk najisnya, cukup Anda ambil segelas air. Tidak harus gelas Al-Bahjah loh ya, air apa saja. Ada segelas air, Anda tuangkan, sudah. Yang penting air itu merata ke wilayah yang terkena najis tadi, sudah suci. Airnya pun suci, kalau Anda ingin minum pun juga boleh. Makanya untuk menunjukkan lali, suci, airnya suci. Kenapa? Hukmiyah. Kalau air didatangkan, hukmiyah tidak akan merusak air. Tapi, sudah kita lap tadi dari najis ainiyah yang terlihat bentuknya, kita bersihkan, sampai bersih. Tatonya Anda ambil pelsret, najis kemana-mana. Kenapa? Belum disucikan. Dan kita masih ingat, najis hukmiyah adalah tetap hukumnya najis, cuma enggak terlihat oleh mata, enggak tercium oleh hidung, enggak dirasakan oleh lidah, akan tetapi dia tetap najis, dipakai sholat tidak sah. Cuman, dia adalah tetap najis. Dan kita masih ingat, bagaimana najis pindah ke tempat lain? Dengan bebasahan. Jadi kalau Anda tangan Anda basah, Anda tepukkan ke lantai yang tadi belum Anda sucikan, najis. Alat pelnya, najis. Bawa kemana-mana, najis semuanya. Maka
jangan dibel dulu kecuali sudah Anda tuangkan air di atasnya. Kalau sudah air menggenang merata ke sebelah tempat tersebut, suka-suka Anda pel. Pelnya suci. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.